Halo guys, ini Pak Guja. Selamat lagi tes motor lama Honda Astrea Grand Legenda di jalan arah wisata Pasir Batang di Kuningan. Berangkalan, mirip sinetron tukang ojek pengkolan yang ada di TV. Kita harus hati-hati ya guys. Jalannya agak rusak, tapi kalau pemandangan alam pedesaannya bagus. Valentino Rossi aja belum tentu bisa kesini. Saya senang banget bisa nyoba pakai motor ini. Soalnya dulu waktu sekolah di Jogja, ada teman suka pakai motor ini. Saya penasaran guys, apa kelebihan motor ini? Kita tes. Wow, jalan turunan, tapi motornya masih stabil. Cuma kita harus hati-hati jalan, agak cross parang. Jadi motornya jalan pelan, tapi santui. Posisi jalan nanjak ruas jalan banyak yang rusak. Apa motor ini kuat nanjak? Karena ini motor manual guys, kita gunakan gigi satu, putaran rendah, tapi tenaganya powerful untuk jalan tanjakan guys. Motor digas pelan sedikit, guys, motor kuat jalan. Ternyata motor ini bisa diandalkan ya guys. Pantesan dulu banyak yang suka dan pakai di zamannya, ternyata itu kelebihannya. Sekarang sudah hampir jarang lihat yang pakai motor model seperti ini. Kebanyakan pada pakai motor matic, guys. Oke guys, itulah uji coba motor lamanya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Kalau suka like, kalau senang subscribe. Saya Pak Guja Sleman, Assalamualaikum.